ini sudah mulai penuh ya tintanya. Tuh, perhatikan tintanya. Sudah mulai penuh. Nah, kita tunggu saja ya sekitar 5 menit. Nah, cara ini sangat mudah ya. Jadi ketika kita tidak repot-repot menggunakan laptop, kita menggunakan murni menggunakan printer itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon. Tipenya adalah G3010 ya. Kasusnya adalah selangnya itu kosong ya. Selang impusnya itu kosong ya. Nah, ini seperti ini. Ini kasusnya seperti ini. Selang impusnya itu kosong. Cuman printernya itu tidak error ya. Cuman selang impusnya kosong. Nah, bagaimana cara menaikkan tinta secara otomatis tanpa menggunakan sebuah laptop? Murni kita menggunakan printer itu sendiri. Namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Nah, untuk cara menaikkan tinta secara otomatis murni menggunakan LED printer itu sendiri, yang pertama kita lakukan adalah menghidupkan terlebih dahulu printernya ya. Kita hidupkan dulu, pastikan printer itu dalam keadaan normal ya. Tanda printer itu normal ya. Printer normal itu dia akan menunjukkan angka 1 ketika kita pertama menghidupkan ya. Perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Dia menunjukkan angka 1. Dan printer, tandanya printer normal itu alarm ini tidak menyala ya di sini. Kalau printer error itu alarmnya pasti menyala ya. Itu dia tandanya error ya. Oke, langsung saja. Pertama kita tekan gambar kunci ini ya. Kita tekan gambar kunci ya satu kali. Perhatikan di sini. Nah, ini keluar gambar kuncinya ya. Sebelumnya tadi tidak ada keluar ya. Ini sudah keluar gambar kunci. Nah, angka 1 ini kita rubah menjadi angka 10 ya. Caranya tekan ini, tombol plus ini. Terus kita tekan sampai menunjukkan angka 10. Nah, kalau sudah seperti ini ya, angka 10, baru kita lanjutkan tekan tombol black atau color ya. Sama saja. Kita tekan saja. Nah, maka proses menaikkan tinta langsung berjalan ya. Nah, ini perhatikan, dia berputar seperti ini, dia langsung menaikkan tinta secara otomatis ya. Nah, perhatikan tuh ya, tinta mulai naik ya. Ya, perhatikan tinta mulai naik. Nah, sedikit demi sedikit dia semua akan penuh nanti ya. Perhatikan saja. Ini cara seperti ini dia memerlukan waktu sekitar 5 menit ya prosesnya seperti ini. Dan cara seperti ini dia banyak menghabiskan tinta ya. Nah, jadi pastikan tintanya itu minimal setengah ya, minimal setengah isinya, jangan sampai di bawah setengah ya, karena dia proses ini banyak memakan tinta ya. Perhatikan itu, jalan terus ya. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini sudah mulai penuh ya tintanya. Tuh, perhatikan tintanya. Sudah mulai penuh. Nah, kita tunggu saja ya sekitar 5 menit. Nah, cara ini sangat mudah ya. Jadi ketika kita tidak repot-repot menggunakan laptop, kita menggunakan murni menggunakan printer itu sendiri. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.